Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Ketua Pimpinan Cabang yang kami hormati, ibu-ibu pimpinan cabang yang kami hormati, ibu-ibu pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, para pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kenikmatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kultum Ramadan yang diadakan, diprakarsai oleh bidang dakwah pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas, dan di dalamnya juga ada khidmat himpunan da'iyah dan majlis taklim. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga melimpah kepada kita dengan memberikan syafaatnya dunia dan akhirat. Untuk kultum pagi ini dengan judul Mengingat Allah atau Zikrullah. Pada bulan Ramadan ini tentunya Zikrullah harus lebih banyak frekuensinya dibanding dengan bulan-bulan biasa. Sedangkan bulan-bulan biasa pun kita juga harus banyak mengingat Allah, apalagi dalam bulan Ramadan. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Menyebut nama Allah, tahlil kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bertasbih, subhanallah. Dan zikir itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, menyebut nama Allah seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah sholat kita berzikir membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Untuk zikir ada syair begini, bismillahirrahmanirrahim. Yen arep wiwit maca bismillah, yen wis rampung alhamdulillah, yen arep sejo insya Allah, yen abot khaukolah, yen maksiat astaghfirullah, yen musibah innalillahi, saben awan lan bengine podo zikir marang Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Rasulullah. Adapun faedah dari zikir adalah, satu, dapat menolak, mengusir, dan menghancurkan setan. Dua, dapat menyebabkan datangnya ridho Allah. Tiga, menghilangkan kesedihan dan kegundahan dalam hati. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Empat, zikir menjadikan hati gembira, senang, dan ceria. Lima, zikir menguatkan hati dan badan. Enam, zikir menyinari wajah dan kalbu. Jadi orang yang banyak berzikir, wajahnya akan bercahaya, hatinya akan terang dan tenang. Tujuh, zikir mendatangkan rizki. Orang yang berzikir terus-menerus secara istiqomah dilakukan oleh orang-orang yang sudah thoriqoh, jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Itu selalu berzikir setelah sholat dan setiap saat. Diterangkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian kultum hari ini. Semoga kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Apalagi kalau sedang naik kendaraan juga jangan lupa berzikir kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah dan akan masuk surga kelak. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.